Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned. Honda CR-V Gen 6 akan memulai debutnya di ASEAN pada Bangkok International Motor Show 2023. Honda CR-V generasi ke-6 akan segera debut di Asia Tenggara, tepatnya di Bangkok International Motor Show, BIMS. 2023 yang akan digelar mulai tanggal 22 Maret hingga tanggal 2 April tahun 2023. Jadi hampir sebulan setelah Indonesia International Motor Show, IIMS. 2023, artinya mobil tersebut pasti tidak akan ditampilkan di IIMS 2023, mungkin GIAS dan mungkin hanya versi perkenalan. Sedangkan untuk pilihan mesin, jika mengacu pada spesifikasi AS, Honda CR-V tersedia dalam dua pilihan. Yang pertama adalah mesin 1.5 liter VTEC turbo yang menghasilkan tenaga 190 tenaga kuda dengan torsi 243 Nm dan gearbox CVT, sama dengan yang sekarang. Kemudian yang lainnya adalah mesin 2.0 liter EHEV hybrid electric yang memiliki dua motor listrik yang menghasilkan tenaga gabungan sebesar 204 tenaga kuda dan torsi 335 Nm. Kami perkirakan kedua mesin ini kemungkinan akan digunakan dalam versi bahasa Indonesia. Versi 1.5 turbo dimaksudkan untuk menjadi versi yang lebih irit, sedangkan flagship bisa menggunakan hybrid. Pasalnya, pemasaran hybrid, merek tetangga, walaupun tidak langsung satu kelas, begitu gencarnya sehingga Honda tampak tertarik untuk memasarkannya di sini. Apalagi sejak GIAS 2022 diluncurkan dengan model lama Price Prediction and Features. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Model generasi ke-6 ini memiliki panjang 4.694 mm,
lebih panjang 69 mm, lebar 1864 mm, lebih panjang 10 mm, dan wheelbase juga bertambah 40 mm menjadi 2700 mm. Pada saat yang sama, tingginya sedikit menurun menjadi 1681 mm, lebih pendek 8 mm. Dengan bertambahnya panjang ini, prediksi kami adalah mempertahankan format 5+2 seperti sekarang. Sedangkan untuk hybrid sepertinya masih akan menggunakan format 5 kursi, karena penempatan baterainya bisa jadi di bagasi, sehingga mengurangi headroom secara signifikan. Karena karakteristiknya, kemungkinan semua versi Honda HR-V dilengkapi dengan Honda Sensing, sehingga semua tipe Honda CR-V generasi ke-6 dilengkapi dengan fungsi ini. Really bad habit, if it moves gotta grab it, fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. Beberapa trik seperti panoramic sunroof mungkin masih tersedia, namun tidak pada semua versi. Untuk harganya, mungkin tidak akan terlalu jauh dari harga saat ini. Namun, versi hybrid tampaknya telah menembus batasan psikologis 700 juta rupiah. Only I can make a change. Slowly take a step to.